Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bari. Untuk video kali ini adalah video tugas 2 dari mata kuliah keamanan jaringan. Saya mengerjakan yang soal 2. Figurasi VPN site to site. Ini adalah panduan mengerjakan praktikum konfigurasi VPN site to site. Bahan yang dibutuhkan adalah perangkat lunak paket tracer dan file bahan IP security site to site. PKT yang sudah dipersiapkan di aktivitas 1. Oke, karena saya di sini sudah mendownload ini ya. Persiapannya, install Cisco, buka filenya, cari alamat IP-nya. Kalau dipastikan PC 0 PC 1 menyimak perintah ping. Tahap pelaksanaan percobaan. Nah, untuk di sini saya sudah melabeli berapa IP dan kita coba melakukan ping dari PC 0 ke PC 1. Desktop run. Sepuluh titik sepuluh hasil. Oke, bisa ya. Pada konfigurasi router 1 dan router 2. Baik, jadi di sini diharuskan untuk konfigurasi router 1 dan router 2. Tapi kita akan coba config di router 1 dulu. Oke. Ya. Komen-komennya sudah ada di sini. Aktifkan fitur-fitur keamanan pada perangkat router. Untuk masuk ke rconfig. Nah, ini bisa di copy ya. Copy saja. Lalu yes. Lalu di sini copy running. Ya,
sih. Oke, lalu kita reload. Kita mesti show version habis ini untuk verifikasi address return to get started. And show version ada ya security K9 evaluasi security K9. Oke, langsung yang B konfigurasi parameter IPsec pada router 1 dengan konfigurasi berikut. Masuk dulu konfig. Paste. Submit IP 192.168.1 ya di sini. Sedangkan kita di Cisco tadi kita dulu ya. Halo. Untuk yang tadi, IP 10.0 adalah IP pengirim gateway sebelah sini, 20.0 ada sebelah sini, 5. Konfigurasi parameter ISAC MP fase 1. Notification preset 2 exit 1 config untuk addressnya ini kita menggunakan 20 ya. Yang ini.
ini ya. Ini kita lanjut fase 2. Kita copy, lalu kita paste. Ini harus berbaris. Tiga des speed page make pasti yang ini new crypto map will remain disabled until description VPN connection to R3 R2. Akhirnya kita pakai yang di 20.2 ya. Saya transform set VPN. Lalu match address 110. Lalu exit. Konfigurasi crypto map pada interface output. Crypto map sini VPN isok MP-nya sudah on. Kita masuk ke R2 sekarang. Router kedua. Cari. Kita copy paste lah. Install lagi. Nah, ini yes. And reload. Lakukan seperti yang di model.
show version untuk verifikasi atau cek apakah security K9-nya sudah terinstall atau belum. Sorry. Sekarang versi ada ya, Security K9 Evolution dan Security K9. Sekarang lanjut ke bagian B. Oke. Dan di sini config. Di sini karena tadi kita 10.20. 10.20. Sepuluh titik dua. Sesuai spam type. Akses. IP penerimanya 10.0. Encryption AS. Sip. Exit. Sudah di exit ya. Ini di konfigurasi parameter isak MP fase 1 karena IP addressnya berbeda. Saja dari kita di sini
Titik satu. Nah, ini 10.2. Tujuh belas, 172, 16, 10, 72. Lihat. Nah, ini untuk fase 2-nya. R1 tertujuan itu. Spinnya 172, 16, 10, 32. Image address-nya 110. Exit. Ini konfigurasi yang keempat pada interface. S. Ini ada untuk ngecek ya, cek apakah sudah aktif atau belum. Sudah diaktifkan di router 2. Ini on Isaac MP. Oke. Lalu kita coba tes.
Oke, tadi ada sedikit kendala eksternal. Jadi tadi apa? Mengirim paket dari sini ke sini. Dilihat dari sini, successful. Coba lagi. Ses ya. Jadi sudah berhasil untuk konfigurasi VPN site to site. Mana baru Coba ping ya. Oke, saya sukses. Kirim paket dari PC 0 ke PC 1 menggunakan ping. Verifikasi paket terkirim secara terenkripsi menggunakan perintah berikut. R1. R1. Router 1. Show crypto IPsec. SA. Ini ya. Sini. Satu kripto show atau SH IP sig SH. Nah, di sini ada paket 17, paket encrypt 17. Oke. Kirimkan verifikasi paket terkirim secara terenkripsi menggunakan perintah berikut. Lalu kita lakukan di router 2. Router 2. R2 ya. Apa tadi? Show. IP.
Nah, di sini sudah ada juga 17 permit flags origin. Peer-nya itu 10.2. Oke, untuk test ping tadi sudah dari router ke 1, dari router 1 ke router 2, dari router 2 ke router 1. Dan untuk send apa? Email simple PDU dari PC 0 ke PC 1 berhasil, dari PC 1 ke PC 0 juga berhasil. Oke, dengan demikian, untuk tugas 2 ini, konfigurasi VPN site to site sudah berhasil dilakukan dengan panduan dari modul. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.